ini jadi peringatan. Semua siap ya. Kita mau take sekarang. Boom, mic jangan bergerak ya. Oke, bos. Sound on. Oke, running. Kamera. Kamera on. Action. Kamu akan mendapatkan segalanya dariku. Kekayaan dan semuanya. Wajahmu cantik, kulitmu halus, sehalus sutra. Kita akan enjoy, kita akan bersiar. Terserah, kau boleh pilih Bali, Singapura, atau Hawaii. Kurang ajar. Lepaskan. Bung, kenapa gak di-cut? Santos, kamu apa-apa? Kamu mau bikin film apa? Bikin film komersial. Film komersial katamu? Ini film biru. Apa kamu sudah gila? Tidak. Bukan aku yang gila. Tetapi masyarakat penonton yang gila. Di mulut mereka bicara tentang film-film yang berkualitas. Tetapi ternyata mereka lebih suka menonton film model begini. Tidak. Aku tidak akan melakukannya. Ingat, Maya. Kamu masih terikat kontrak denganku. Tapi tidak untuk melakukan adegan yang begituan. Bruno. Ayo lakukan. Ayo lakukan. Aku tidak mau. Ayo. Rengsek kamu. Lepaskan. Kalian mesum semua. Aku tidak mau melakukannya. Ayo lakukan. Lakukan. Atau perlu ada yang khusus.
Belati ini merobek-robek wajahmu. Ayo, lakukan. Santos, menipu kamu. Setan kamu. Hanya demi keuntungan, kamu menghalalkan segala cara. Apa boleh buat? Inilah bisnis mata kini. Yang haram saja susah didapat, apalagi yang halal. Merepotkan. Hei, jangan konyol kamu. Menyerah lah putri cantik. Jangan kau lakukan kedekatanmu itu. Gunakan kecantikan untuk mencari uang, oke? Jangan sentuh aku. Jangan kau lakukan itu. Jangan dekat. Gila. Nekat dia. Kita selusuri sungai ini. Tidak mungkin. Pasti dia sudah mati. Nanti siang kita cari dia lagi. Paling-paling bangkainya kita temukan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Kami sebelum kau berjanji, kau tenang. Kau seorang muslimat kan? Istighfar. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Apapun penderitaanmu, sabarlah. Brengsek itu perempuan. Bikin kerjaan aja. Alah, yang penting kita cari dia. Biarpun cuma bangkainya saja. Alamak, gimana lagi cari dia? Hah? Semua pelosok kita sudah cari. Ingat, bos menunggu laporan kita di Jakarta. Di dalam era globalisasi seperti sekarang ini, masuknya pengaruh budaya asing melalui teknologi informasi, televisi ke dalam sistem kehidupan kita tidak dapat dielakkan. Nah, oleh karena itu, dalam rangka mengantisipasi pengaruh asing tersebut, terutama dalam rangka menjaga akidah Islam, yang harus kita laksanakan adalah pertama, memberikan pendidikan agama kepada anak-anak kita sedini mungkin. Dan kedua, supaya kita bisa meningkatkan intensitas dakwah. Kalau tidak, pasti kehidupan kita akan diwarnai oleh kebudayaan Barat. Dan bukan mustahil Islam akan tergusur dari bumi pertiwi yang kita cintai. Pasti kehidupan kita akan diwarnai oleh kebudayaan Barat. Dan bukan mustahil Islam akan tergusur dari bumi pertiwi yang kita cintai. Na'udzubillahi min. Nah, tentunya dakwah Islam yang kita laksanakan tentunya berpegang kepada konsep yang Allah ajarkan kepada kita, yang tadi sudah saya bacakan di mukadimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabil rabbik bil hikmah wal mu'izzatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan cara yang bijaksana dan nasihat yang baik,
berdialoglah dengan mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. Apakah kenakalan remaja akhir-akhir ini juga akibat pengaruh budaya asing, Mang Roma? Sebagai salah satu faktor, ya. Sementara kita lihat para ulama giat berdakwah lewat radio, televisi, koran, dan tablik akbar. Tapi kenapa masih saja kita lihat kehidupan remaja yang jauh dari agama? Dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Di samping menyerukan kebaikan, juga harus mencegah kemungkaran. Nah, disinilah fungsi kerjasama antara ulama dan umara. Di satu pihak, ulama bertugas menyerukan kebaikan. Dan di pihak lain, pemerintah harus menggunakan kekuasaannya untuk mencegah kemungkaran. Nah, dengan demikian, barulah cita-cita dakwah akan terwujud. Wah, terima kasih nih, Bang Roma. Saya turun di sini saja. Kembali ke masjid, Bang. Motor saya ada di sana. Baiklah. Saya cuma cari kesempatan untuk ngobrol sama abang. Mari bang. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Panjang, Kak Roma. Aku telah terjebak dalam pembuatan film cabul. Pada waktu syuting, aku dipaksa untuk melakukan adegan itu. Aku berontak dan berhasil melarikan diri. Mereka mengejarku sampai aku tersudut di atas jembatan. Dan saat itulah aku mengambil keputusan lebih baik jatuh ke sungai daripada jatuh ke dalam cengkeraman mereka. Selanjutnya aku tak sadarkan diri. Sungguh menegangkan. Namun alhamdulillah kamu selamat. Jatuh ke sungai daripada jatuh ke dalam cengkeraman mereka. Selanjutnya aku tak sadarkan diri. Sungguh menegangkan. Namun alhamdulillah kamu selamat. Jangan-jangan buku yang beredar di kalangan pelajar dan video-video porno yang beredar di masyarakat adalah produksi mereka. Untung aku berhasil melarikan diri. Ini adalah persoalan serius yang harus kita hadapi, Maya. Maksud Kak Roma? Nanti saja. Aku harus antar kamu pulang. Kamu harus banyak istirahat. Hai, gantian dong mainnya. Bentar dong, aku aja baru main nih. Di rumah tidak ada lagi PLBK-nya. Dan saya sudah serahkan ke kantor. Wati, dari mana kamu mendapatkan buku stensilan ini? Ayo katakan, kalau tidak ibu tidak segan-segan mengeluarkan kamu dari sekolah ini. Wati, tidak kenal orangnya bu, tapi dia sering nongkrong di warung kopi di depan sekolah. Dan kamu, Iwan? Dari mana kamu dapatkan pil BK ini? Iya, Bu. Dari orang itu juga. Kau simpan di mana, Salma? Sudah kupakai untuk beli ubin sama semen. Dan bayar tukang yang memperbaiki kamar mandi dan dapur yang sudah mau ambruk. Bohong! Dasar perempuan brengsek. Di mana kamu simpan? Tidak ada lagi yang aku simpan. Kemarin kamu baru terima perskot perpanjangan kontrak toko di bawah itu kan? Sudah habis, tidak ada lagi. Bohong. Pasti kamu simpan di sini. Terima kasih. Saya telah selamat sampai di rumah. Alhamdulillah. Kalau ada apa-apa hubungi saya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau begitu kamu saja. Lepaskan. Tinggal ini satu-satunya perhiasan peninggalan almarhum suamiku. Jangan lagi kau jual untuk minuman keras dan judi nomor. Dia sudah mati. Tidak akan menuntut. Jangan. Kembalikan kalung itu. Awas, jangan kau halangi aku. Jangan.
terjadi, Bu? Ibu kenapa? Harta ayah tirimu. Ibu. Jahanam. Ayah tiri bajingan. Kau jual aku kepada bosmu untuk pembuatan film cabul. Sekarang kau bunuh ibu. Jahanam. Bajingan. Ajar, brengsek kau. Jahanam. Setan. Mau kemana kamu? Awas kamu. Aku hajar kamu. Jahanam. Bajingan. Pembunuh. Sudah bisa pulang. Terima kasih Pak Haji. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Jangan sedih Maya. Tinggallah bersama-sama kami. Ya. Kamu masih sangat muda dan masih banyak yang dapat dilakukan. Insya Allah masa depanmu masih panjang. Mari kita pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah. Sini, tasnya Bina bawa. Ainun, tadi di sekolah belajar apa? Belajar bahasa Arab, bisa deh. Tapi, alhamdulillah Ainun bisa. Yang mana tuh? Yang Ana, ente Majnun, begitu? Idi, Bima tuh yang Majnun. Apa sih artinya Majnun itu? Majnun itu artinya Bima cantik. Bima cantik. Memang Bima cantik ya. Idi. Bima kan gendran. Ya gendran. Yang penting kan sehat. Sore, Papa pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa, Ma? Nah, ini Tante Maya. Dia akan tinggal bersama kita untuk menemani Ainun. Cantiknya, siapa namanya? Ainun, Tante. Yuk. Halo, sayang. Lancang kalian. Ini kan videonya orang dewasa. Bisa-bisanya kalian nonton film ini. Pasti kalian mengambil dari kamar ibu. Ayo jawab. Jawab. Awas. Sekali lagi kalian mencuri kaset video di kamar ibu, akan ibu setrap. Orang saya tidak mencuri kok, Bu. Memang kaset videonya ada di dalam situ kok, Bu. Lalu kami putar saja, kirain film apaan. Sudah. Ayo belajar sana. Permisi, Tante. Sini,
ada yang baru enggak? Yang seru dong. Oh iya, Tante. Kami selalu menyediakan stok yang baru. Jangan khawatir. Uang sewanya nanti aja sekalian ya. Baik, Tante. Terima kasih, Tante. Permisi. Mari, mari. Ditutup lagi pintunya ya. Baik, Tante. Penyalahgunaan obat terlarang akan menimbulkan kerugian untuk kesehatan jasmani dan mental. Bagi penyalahguna itu sendiri, juga merugikan keluarga, masyarakat, dan negara. Para korban akibat penyalahgunaan obat terlarang seperti narkotik, ganja, obat penenang, obat tidur, dan minuman keras akan mengakibatkan korban menderita sindroma otak organik dan bisa menyebabkan kematian. Untuk rehabilitasi medik pada korban ketergantungan obat dilakukan modalitas terapi secara simultan seperti farmakoterapi, terapi perorangan, kelompok, kreativitas, biblioterapi, relaksasi, dan sebagainya. Penyembuhan pasien diperlukan waktu yang lama dan sulit. Oleh karena itu, pencegahan merupakan hal yang sangat penting. Apa motivasi remaja menyalahgunakan obat terlarang itu, dokter? Masa remaja saat terjadi perubahan yang sangat pesat, baik jasmani, kejiwaan, maupun sosial pada dirinya. Ketidakseimbangan, perkembangan, dan keselarasan semua itu. Bagaimana seharusnya, dok, peranan orang tua dan pendidik dalam usaha pencegahan yang preventif? Baiklah, untuk menjawab pertanyaan ibu, kami persilakan kepada Ibu Aida, tokoh pendidik yang ikut dalam program kami. Terima kasih, Dokter Amelia. Silakan, Ibu Aida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk suatu pencegahan secara preventif, perlu adanya kerjasama yang baik antara para orang tua dan guru. Selain baik, juga harus efektif tentunya. Serta berkomunikasi dengan cara terbuka dan jujur pada anak atau murid. Orang tua memberikan semangat dan kasih sayang serta perhatian, terutama pada saat anak sedang dalam kesulitan. Demikian pula para guru membantu mengembangkan citra diri yang positif agar murid memiliki watak yang tangguh melalui kemampuan dan bakat yang dimilikinya. Bos, ini Parman. Ayo, bangun. Bangun. Bos, ini hasil setorannya. 2 bulan menunggak. Kurang separuh. Kalung dari mana ini? Apa kamu sudah berubah profesi? Dari pengedar narkotik jadi seorang penjabret kaki lima? Oke. Kalung ini aku hadiahkan untuk anak tirimu, Maya. Dia harus berada di tanganku.
Kalau tidak, nyawamu jadi taruhannya. Cepat, bawa dia kemari. Dia masih ada ikatan kontrak denganku. Bruno, singkirkan dia. Baik, bos. Ayo. Nanti malam kita kemana? Whatever you say. Jangan kemana-mana. Standby di tempat. Oke, bos. Sudah kambuh, kita juga yang repot. Cukup, Kak. Cukup. Gulainya? Gulai daging? Iya. Cukup. Eh, Kak. Oh, ya. Terima kasih. Perhiasan dunia hanya istri saleha. Terima kasih, Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Iya, bagus. Bima, maafin Maya ya. Sini. Berat, Bima. Ya Allah, Bima. Lagi belajar berenang. Enggak, Pak Haji. Kalau berani bilang Pak Haji, saya laporin yang tadi. Iya, lagi belajar berenang, Pak Haji. Walam yakullahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma, papa pulang. Papa. Kau udah ngajinya? Kan udahan ngajinya ya, Ma? Iya. Tapi lain kali baca doa dulu baru selesai. Ainun, kita main yuk. Jangan merepotkan Tante Maya. Gak apa-apa, Kak Aida. Kak Aida kan harus ngurusin Kak Roma. Yuk, kita lihat Bima berenang. Bima berenang. Ya. Kamu hari ini gak ngajar? Ngajar, cuma 2 jam pelajaran. Dan bagaimana tentang buku porno dan pil BK itu?
Apakah pelakunya sudah ketahuan? Belum. Kayaknya mereka merupakan sindikat hingga sulit dilacak. Aku sudah menduganya. Dan kayaknya masyarakat harus berperan serta untuk menanggulangi kasus-kasus seperti ini, termasuk kita. Sudah, kita tunda dulu soal itu. Sekarang papa mau minum, apa mau dipijiti dulu? Saja kerosu. Maksudnya, Pak? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata. Wa khairu mata'iha al-mar'atu shaliha. Kata Nabi, dunia ini perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang saleha. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha perhiasan. Selalu jadi hiburan.
caranya. Mati ini. Tuh. Hmm. Belum, tembak sekarang deh. Aini menang ini nih. Juga bisa ditembak nih. Tolong ambil obat. Ayo jalan lagi, Ainul. Obat sakit kepala. Iya, Pak Haji. Tolong ambil obat sakit kepala. Biar saya yang ambil obatnya, Bi Imas teruskan mainnya ya. Iya, Neng. Nah, sekarang Bi Imas jalanin Tante Maya ya. Iya. Kak Roma, ini obatnya. Tolong langsung ke PLN bayar listrik dan telepon ya, Ma. Iya, Bu. Tapi tangan Kak Roma kotor. Biar saya bantu masukkan obatnya. Dengar ke atas. Terima kasih. Ya, Kak Roma. Assalamualaikum. Kok gak dijawab? Waalaikumsalam. Kok agak murung? Kenapa, Ma? Enggak ada apa-apa. Salat zuhur yuk. Iya. Waalaikumsalam. Kok agak murung? Kenapa, Ma? Enggak ada apa-apa. Salat zuhur yuk. Iya. Membuat hatiku mabuk kepayang, sikapmu yang penuh kasih dan sayang, membuat kau selalu terbayang-bayang. Da-da-di-da-da-da-di-da-da-di-da. Coba kamu. Sikapmu yang penuh kasih dan sikapmu yang penuh kasih. Gimana Kak Roma? Sikapmu yang penuh kasih dan sayang. Coba lagi. Sikapmu yang penuh kasih dan sayang membuat hatiku mabuk kepayang. Bima, apa-apaan sih? Sirik aja. Abis serius amat sih ngeliatin foto Pak Haji. Naksir ya? Jangan usil ya. Saya kempesin nanti kamu ya. Jadi mana perut yang gendut? Aduh, sudah nih, dasar gendut nih emang. Ampun, Neng Maya geli. Bima. Bertemu dengan Pak Haji, saya seperti punya perasaan yang aneh. Nah, ketahuan sekarang ya. Betul kan? Neng sering jatuh cinta sama Pak Haji. Bibi, emangnya perasaan aneh itu cinta? Ya sudah pasti cinta, Neng. Tapi jangan khawatir. Kata orang. Kata orang apa, Bibi? Kata orang,
Jatuh cinta itu kan kagak dosa. Si Bibi nih ngomong keras-keras. Ibu kan ada di bawah. Oh, biar kedengeran juga nggak apa-apa. Dia ngomongnya keras lagi. Ibu orangnya baik. Iya, justru ibu orangnya baik. Saya tidak mau menyakiti hatinya. Ya, sudah-sudah yuk. Kita rapikan ruangan ini. Iya, Neng. Bagaimana pendapatmu tentang Kak Roma? Kak Roma? Sebagai seniman, dia sangat kreatif dan karismatik. Pribadinya sangat lembut, bijaksana orangnya. Ya, pokoknya baik sekali deh. Kamu suka dia? Kayaknya saya termasuk fans beratnya. Kamu mencintainya? Maksud Kaida? Manusiawi kan? Kalau seseorang jatuh cinta pada seseorang, apalagi orang yang menjadi idolanya. Kamu ada niat ingin menjadi istrinya? Astagfirullahaladzim. Perkelahian antar pelajar lagi. Iya. Gila. Sampai hati mereka mengorbankan pelajar hanya untuk tujuan bisnis. Tapi Kak Roma, apa ada hubungannya perkelahian antar pelajar dengan beredarnya film-film porno itu? Persis. Dan juga dengan beredarnya obat-obat terlarang dan narkotika di antara pelajar. Mereka benar-benar harus dihentikan. Maya, saya rasa sebaiknya kamu lapor polisi tentang peristiwa yang menimpa dirimu yang pernah kau ceritakan padaku. Saya yakin mereka juga yang mengedarkan obat-obat terlarang dan narkotika. Terima kasih atas laporannya. Kami akan melacak mereka. Seharusnya saya yang berterima kasih kepada Bapak Polisi. Itu memang tugas kami. Permisi, Pak Roma. Terima kasih. Stop, stop. Bos, saya si Maida, si Roma. Jangan dia melaporkan kita. Ayo jalan. Ikuti dia, cepat. Kita makan siang dulu di sini. Nah, sambil rileks. Kamu setuju kan? Katanya kamu mau antar aku pulang. Aida, kita kan baru fitness. Apa salahnya kita kendorkan otot-otot? Sambil ngobrol. Sekedar untuk melengkapi gaya hidup kita. Oke? Okay? Oh, begini rupanya gaya hidupmu. Selama kita berkenalan, aku baru tahu sekarang. Sorry, Santos. Ternyata gaya hidup kita berbeda. Taksi! Bullshit! Kampungan!
Matilah kau. Ini bos, setoran ganjanya. Rp200.000. Kamu kan ambil 10 amplop. Rp100.000 lagi mana? Hah? Baik, bos. Besok malam saya store. Awas. Jangan sampai telat lagi storannya. Ini 5. Ini, bos, 300.000. Bagus. Halo, friend. Hai. Aku ikut tarung ya. Duduklah. Biar kukuh bisa kamu. Ini bos, begundal keren. Bagus. Mana storannya? Dan sisa kemarin, mana? Bangsat. Dasar pemasok kaki lima. Kamu kemana kan uang itu? Ayo bangun. Bangun. Bangun kataku. Bangsat! Kamu berani sama aku ya? Kau kira kau siapa? Ini hasil pengedaran film video kaset bulan kemarin. Dan yang sekarang saya bayar kontan. Jangan coba-coba menggandakan kaset ini. Oke, bos. Atau mengkhianatiku. Baik, bos. Kamu bisa tinggal nama. Iya. Bos. Gawat, bos. Basecamp kita digerebek polisi. Sit. Ternyata kebaikanmu, perhatianmu padanya, sepertinya membuat dia jadi begitu. Papa tidak pernah punya niat untuk membuat dia jadi begitu. Barangkali kebijakanmu, sair-sair lagumu itulah membuat diri Papa penuh pesona, hingga dia terpikat pada Papa. Barangkali, nanti Papa akan menjelaskan kepadanya, agar dia dapat mengambil hikmah dari apa yang didapatkannya. Akan sulit menjelaskannya pada wanita. Dia akan menemui cintanya yang tak terbalas. Itu akan membuat dia jadi lebih teraniaya.
sehingga tidak ada yang lebih afdol menolong wanita yang teraniaya kecuali dengan cara menikahinya. Astagfirullahaladzim. Kok pikiran mama begitu jauh sampai-sampai keluar dari batasan kemampuan manusia? Itu kan yang namanya maut, jodoh, rezeki adalah takdir mutlak yang merupakan rahasia Allah. Betul. Tetapi kita sebagai hambanya harus tahu atas usaha, upaya, segala perbuatan kita akan menjurus kemana. Enggak bisa, Ma. Sesuatu yang tergantung atas usaha manusia itu adalah takdir muqayyad. Takdir yang relatif. Kalau takdir mutlak sepenuhnya merupakan keputusan Allah tanpa didasarkan usaha manusia. Harus rapi. Terus kuku harus bersih. Iya, Tante Maya. Udah sikat gigi belum? Udah. Mana mungkin bisa menerima pelajaran dengan baik kalau keadaan badannya kotor. Begini kan cantik. Belum datang jemputanmu, Ainun? Belum, Ma. Mungkin sebentar lagi. Maya, titip ya. Iya, Kak Ida. Mama berangkat dulu ya. Iya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan coba-coba melawan. Cepat buka pintu belakang. Baik. Cepat. Apa-apaan ini? Silakan. Tidak. Lepaskan. Ayo ikut. Jangan. Ayo. Lepas. Lepaskan. Ayo cepat masuk. Tidak. Ayo. Lepaskan. Lepaskan. Kenapa kamu tidak kejar? Boro-boro ngejar, Pak Haji. Berdiri saja saya nggak bisa. Dengkul ini pada lemas, Pak Haji. Halo? Selamat siang. Bisa bicara dengan Roma Irama? Saya sendiri? Aida, istri saudara, ada bersama kami. Kalau Anda menginginkan dia kembali dengan selamat, bebaskan seluruh anak buahku yang ditangkap polisi. Dan syarat-syarat lain, tunggu berita selanjutnya. Halo? Halo?
Pak Aji. Pak Aji, makan. Nanti Pak Aji sakit. Terima kasih, saya tidak lapar. Kak Roma, maafkan saya. Udah, Ainun gak usah pulang sama Tante Maya. Pulang sama omanya ya. Tidak, Ainun mau pulang sama Tante Maya. Terima kasih, Bu. Permisi. Ya. Assalamualaikum. Tidak, Ainun tidak mau pulang sama Om. Ainun mau pulang sama Tante Maya. Berhenti! Stop! Tante Maya, tolong Ainun. Bunda, Maya, turunkan Ainun. Maya, Ainun mau pulang sama Tante Maya. Masya Allah. Ainun, ada apa ya? Ainun, Tante Maya. Lepaskan kalian. Ainun, lepaskan. Tante Maya. Halo? Halo, Bima. Bima, Pak Haji mana? Habis maghrib. Aduh, gawat nih Bima. Ya udah deh Bima. Nanti aja di rumah Maya ceritain. Udah dulu ya Bima. Anak buah Santos. Santos? Siapa Santos? Saya tahu di mana tempat mereka bersembunyi. Ayo kita ke sana. Bima. Iya, Pak Haji. Jaga rumah baik-baik. Iya. Kunci pintu. Iya. Hati-hati, Pak Haji. Insya Allah. Kau datang juga, Roma. Selamat datang dan selamat kembali bintang primadonaku. Ha-ha! Roma, akhirnya kamu setuju juga menerima tawaranku untuk menukar Aida dengan Maya.
I love you. Kedatanganku bukan untuk menyerahkan Maya, tapi untuk menjemput istri dan anakku dan menyeretmu ke bawah kuasa hukum. Jangan terlalu yakin dengan kebenaranmu, Roma. Kau tahu bahwa kebenaran tak selamanya keluar sebagai pemenang. Seandainya malam ini kau mampu membunuhku, belum berarti kau menang. Yang pasti, kau tidak akan luput dari hukum Allah, kini dan nanti. Ringkus dia! Oke, Maya. Aku hanya minta satu. Selesaikan tugasmu sesuai dengan kontrak kerja kita. Aku tidak akan melaksanakan naluri kebinatanganmu. Oke. Kalau begitu, aku tampilkan pendatang baru. Aida yang akan menggantikanmu. Tentunya kau tahu apa yang akan terjadi kalau kamu bertingkah macam-macam dan keliru. Dan kamu, Aida, kamu akan menyaksikan adegan pertunjukan yang paling menarik buatmu. Nanti kita lihat sampai di mana dia membuktikan cintanya padamu. Telanlah pil pahit ini. Akibat Roma berani mencampuri urusanku. Pak, tolong Ainun, tolong Mama. Bruno. Iya, Bos. Tutup pintu dan kita tek. Baik, Bos. Roma, lakukan adeganmu dengan baik. Satu kebanggaan bisa menyutradaraimu. Dan jangan coba-coba keluar dari adegan yang sudah ditentukan. Mengerti? Oke, semua siap, kita take. Oke, kamera on. Hati-hati, Pak. Mereka itu orang-orang jahat. Roma, ayo lakukan. Apakah adegan ini harus aku... Tolong Mama, Pak. Apakah adegan ini harus aku ganti? Awas, Pak. Dengan adegan khusus untuk anakmu. Awas, Pak. Mereka itu orang-orang jahat. Thank you.
Thank you.
ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silm kafah wa la tattabi'u khutuwatisy-syaithan innahu lakum 'aduwwum mubin. Kalau kemungkaran tetap dibiarkan, saja saat